Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerjanya ke Medan, Sumatera Utara pada Rabu 8 Februari 2023. Jokowi direncanakan akan menghadiri puncak acara Hari Pers Nasional yang berpusat di Medan, Sumatera Utara. Presiden bersama keluarga tampak menikmati durian di Medan. Dengan menggunakan kaos, Jokowi didampingi Gubernur Sumatera Utara, Kapolda, hingga Wali Kota Medan. Tampak juga cucu Presiden, Al-Nahyan, ikut makan durian bersama. Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan mengunjungi beberapa tempat di Kota Medan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.